Proses penangkapan uang palsu, posisi Pantai Ciparanti. Langsung proses Kapolsek. Mencekam, malam-malam polisi di Pangandaran tangkap terduga pelaku pengguna uang palsu. Informasi yang diterima tribunjabar.id. Penangkapan ini dilakukan di wilayah Desa Ciparanti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Minggu, 30 Juli 2023, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku pengguna uang palsu yang masih berusia muda dan belum diketahui identitasnya ini berjumlah 6 orang. Mereka diamankan setelah sebelumnya sempat beroperasi di wilayah Desa Ciparanti, Kecamatan Cimerak, Kapolsek Cimerak. Polres Pangandaran, Ibtu Umun membenarkan, adanya pelaku pengguna uang palsu yang diamankan di wilayah hukumnya. Sebelum terduga pelaku diamankan, pertama pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Setelah itu, ia perintahkan anggota polisi untuk mengecek ke lokasi di mana terduga pelaku berada. Karena ada informasi bahwa mobil yang ditumpangi terduga pelaku ada di daerah Ciparanti, kemudian tidak lama orang-orang terduga pelaku itu diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Cimerak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!